Keep walking. Saya bawa daftar bawa nama saya. Semua macam miring lah. Oh, saya kena ikut sampai dalam. Tengah apa? Tengah apa? Ini bang, tuang. Dos berapa ya? Satu. Satu yang paling kurang saya rasa di sini. Dari saya nombor satu. Kurang? Dah kan? Tunggu pukul 3:30 baru balik. Sehat dulu. Yelah, kena duduk di depan. Ni kat ni kan? Ya. Tempat tarinya. Dos kedua belum? Tarik ni. Okay guys, Ayah is done. Okay, Ayah dah siap vaksin. Buat video. Buat video. Ayah dah siap vaksin. Semari dah kita pulang. Saja je. Panas. Malaysia is hot. Okay, kita parkir di sana. Nanti lusa Umi pula. Lagi
guys. So today 22 hari bulan 6 2021. Anis dah hantar ya Anis pergi vaksin dos yang pertama. So next dose pada 13 hari bulan Julai. So alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ayah cakap tak ada sakit pun. Dia okey je. Tak ada simptom apa pun. So 24 hari bulan 6 nanti Mak Anis pula yang vaksin. So nanti Anis hantar Mak Anis pula 24 hari bulan. So ya, insyaAllah semoga semua dimudahkan. Anis baru je daftar Mak dengan Ayah hari tu. So tak lama, selang dalam berapa minggu macam tu dah terdapat date. Dia baik jugalah minggu lepas dah check kan. So dapat terus bagi tahu Mi dengan Ayah. Sebab yang macam nenek Anis hari tu katanya dia dah terlepas date. Sebab Pak Su Anis lupa nak check. Dia kalau tak nenek Anis tu pergi minggu lepas. Tapi dia baru perasan hari ni. So korang kalau dah apply vaksin, kena sentiasa tengok, rajin tengok, takut nanti terlepas rugi. So kena sentiasa check lah. Sebab benda tu kadang kita pun tak tahu berapa lama kita kena tunggu kan. So apa pun, stay safe untuk lockdown 3.0. Ha? 15 minit je. Kalau Umi rasa okey tak ada apa-apa, boleh je balik. Ayah berapa minit? Ayah pun sekejap je sebab ayah dia kata tak ada sakit apa-apa. So Umi dah siap vaksin. Anda sakit tak? Tak. Tak sakit kan? Tak sakit. So tak sakit. So bagi korang yang nak ambil besi tu, pergilah ambil besi. Tak payah takut. Jom kita melintas jalan. So tunggu next dose. Dose kedua bulan depan. Hari pulang itu hantar ya. So ni 24 hantar Umi pula. So nanti dos kedua 13 hari bulan dengan 14 hari bulan. Okay, bye.